Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel GTS Entertainment. Oke, di video kali ini saya akan unboxing TV Polytron ya. TV Polytron 32 yang sudah Android. So, buat sahabat GTS Entertainment, jangan lupa tonton video saya sampai habis. Dan yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya, biar sobat GTS Entertainment tidak ketinggalan info update video terbaru dari saya. Oke sobat GTS, kita buka. Nah, untuk pembelian TV ini ya, bisa WhatsApp di nomor 0857-8666-0256 atau bisa datang langsung ke Toko Serba Online Shop Jatirokeh Kesambi Timur. Nah sobat GTS, apa saja ya isinya? Yang pertama ada remote dan kartu garansi. Selanjutnya ada itu ya, baut. Terus ada itu ya sobat GTS, kaki. Nah, misal mau ditaruh di meja harus pakai kaki. Dan itu buku cara pemasangan ya sobat GTS, alias panduan. Terus ada salon. Nah, ini salonnya, salon yang panjang. Jadi ada dua salon ya TV 32 ini nih, yang tipe soundbar-nya. Nah, untuk TV ini garansinya sobat GTS 5 tahun dan 3 kali servis gratis. Jadi misal sobat GTS TV-nya setahun ya, terus tiba-tiba TV-nya rusak, layarnya rusak. Nah, yang penting ada kartu garansi, ntar pihak teknisi langsung ke TKP sobat GTS dan gratis servis. Nah, untuk bentuknya TV ini sobat GTS sama saja dengan TV LED Polytron yang masih digital. Cuma perbedaannya dengan aplikasinya. Jadi TV ini sobat GTS seperti handphone ya, cuma nggak ada kameranya. Oke sobat GTS, oh ya sobat GTS, kita buka soundbarnya ya. Ini suaranya lebih ngebas sobat GTS, jadi cocoklah buat karaokean, musik dan lain-lain.
Nah, sobat ngetes, cara menggunakannya ntar saya ada video berikutnya ya sobat ngetes. Akan saya taruh link di bawah video ini. Jadi kalau ini cara merakitnya ya sobat ngetes, biar tidak salah. Yang pertama ya sobat gates, pasangkan kaki tipi biar tidak jatuh ya, misal di taruh di meja tipi. Selanjutnya sobat gates, masukkan bautnya dulu ya, kita perdekat dulu biar agak mudah. Nah, ini sudah saya pasang ya sobat tetes kaki tipinya. Kita perdekat dulu. Nah, di tengah ini ada lubang ya. Fungsinya itu buat menaruh bracket. Misal tipi mau di tempel di dinding, harus beli bracketnya. Terus dilengkapi dengan 3 HDMI ya sobat tetes, lubang HDMI, ada HDMI 1, HDMI 2 dan HDMI 3. Dan sebelah samping ada lubang antena ya. Oh ya sobat tetes, nah TV ini dilengkapi tombol belakang. Jadi misal tiba-tiba remote rusak atau remote hilang, bisa digunakan pakai tombol manual yang ada di belakang TV. Nah sobat tetes, untuk memasang salonnya ya sobat tetes, kita masukkan tombol RC itu yang warna putih dan merah. Nah, untuk memasukkan alias cara menyambungkan salon yang soundbarnya cukup mudah sobat tetes. Nah, di sini dilengkapi kabel ya. Nah, untuk memasukkannya cukup mudah, tinggal masukkan saja.
Selanjutnya, ujungnya masukkan ke soundbarnya. Ntar di klik ya sobat tetes. Nah, soundbar ini dilengkapi dengan itu ya sobat tetes, volume. Jadi bisa diatur volumenya. Terus masukkan colokannya ke listrik. Oke sobat tetes, sekian dulu ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Buat sobat tetes yang suka dengan video ini jangan lupa di like, dan yang tidak suka dengan video ini jangan lupa dislike. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.